Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Aduh, si Taijin kenapa sih malam-malam berisik banget? Berisik amat sih? Kamu kok tiba-tiba bisa ada di depan aku sih? Kamu siapa? Tolongin aku. Aku mau pulang. Pulang kemana? Kamu ini siapa sih? Pulang sendirilah. Aku gak tahu jalan pulang. Terus kenapa nyasar ke sini? Tersesat. Tolong bantu aku. Ya udah yuk. Mau dianterin kemana? Ikutin aja arahanku. Ya udah. Jalan aja. Oh, gak jalan malam-malam gini. Gak apa-apa, kan ada aku. Ini kemana? Hah? Ke kuburan. Hah, apa? Kenapa? Kok malah berhenti? Ke kuburan sih? Iya, kemana lagi? Ya udah. Kuburan mana? Kuburan yang ada di atas sana. Ya udah. Adeh, pengap di sini nyari angin segar . Wih, ada Kak Poci, Babu Mil, sama orang-orangan kebun yang dimasukin arwah. Halo. Halo. Mio, selamat malam. Mio, tumben kamu sendirian. Biasanya kamu keluar sama Ryuji, kakak kamu. Iya, dia belum bangun. Bentar, aku bangunin. Kak Ryuji, bangun, udah malam. Kak, Kak Ryuji. Kak Ryuji kebo. Kuburannya kosong. Babu Mil, Babu Mil. Iya, kenapa? Lihat Kak Ryuji gak keluar dari kuburannya? Enggak tuh, gak lihat sama sekali. Coba tanya Poci. Poci? Enggak, aku gak lihat. Padahal aku bangun pertama loh tadi. Terus Kak Ryuji kemana? Hei, ada apa nih malam-malam ribut-ribut? Ini loh, Bami bawa basi, Kak Ryuji hilang. Apa? Ryuji hilang? Tunggu, biar aku cari. Apakah dia pergi ke tempat yang jauh ya? Aku harus buru-buru cari sebelum dia ditemukan oleh manusia lain. Ryuji! Ryuji! Kuburan mana sih? Itu, kuburan depan. Itu apa, kamu lihat gak? Itu kayaknya Bami mau basi. Ya, itu kami mau basi. Samperin. Siapa tuh? Mi bau basi. Mi mau basi. Oh, udah tuh sana samperin. Ayo, kamu ikut biar gak terjadi salah paham. Gak, lagi gak takut. Ayo, gak apa-apa. Kami bukan penjahat kok. Ayo. Ryuji. Ryuji, habis dari mana aja kamu? Maaf kami, aku habis cari uang. Terus aku tersesat di rumahnya dia. Oh, jadi kamu tuyul semacam gitu ya? Iya.
Aku beda dari tuyul-tuyul biasa. Lihat aja, aku ada rambutnya. Aku bukan tuyul jahat yang mengambil uang orang miskin. Hah? Maksud? Ya, uang kamu gak aku ambil kok, tenang aja. Tapi aku bukan orang miskin. Jadi, mau aku ambil uangnya? Ogah, awas aja ya kalau kamu ambil uangku, aku masukin kamu ke dalam botol. Ih, serem amat. Ayo, Jin, ayo kita pulang ke kuburan. Adek kamu udah nunggu kamu tuh, sama teman-teman yang lain juga. Ya udah, tapi aku mau bawa dia ya. Aku mau kenalin ke teman-teman yang lain. Enggak, aku mau pulang aja. Ayo ikut, nanti aku curi lo uangnya. Ih, kok maksa sih? Ayolah, seru loh. Ya udah. Ayo, ikutin aku. Ayo. Gimana, Mi? Udah ketemu belum Ryujinnya? Udah, tuh dia, bentar lagi juga datang sama temannya. Hah? Dia bawa teman baru ya? Tapi kan kuburan di sini sudah penuh. Gak ada yang bisa ditempatin lagi. Nanti temannya itu gimana? Temannya masih hidup kok. Pemasuk kamu teman manusia ya? Iya. Wow, asik. Nanti kita dapat teman manusia gak ya? Kangen jadi manusia aku. Ya sama, aku juga kangen. Udah lama banget aku gak jadi manusia. Ayo, kita masuk aja. Gak apa-apa kok. Yang benar. Iya, aku mau kenalin kamu ke teman-temanku. Mbak Kunti, Mbak Hamil, sama yang lain-lainnya juga. Kari Ujin dari mana aja? Pertama-tama kita kenalin dulu. Halo semuanya. Heh, Kari Ujin dari mana? Kok gak jawab sih? Kari Ujin abis cari uang, terus Kari Ujin tersesat. Untungnya Kari Ujin menemukan orang baik. Tega jatuh. Kamu bikin kaget aja. Aku juga kaget. Ini kuburan kok bisa ngebuka sendiri sih? Kosong pula. Iya, ini kuburan kami mau basi. Oh, yang tadi itu ya. Terus dia kemana? Aku kurang tahu. Oh iya, kenalin. Ini adik aku. Halo, salam kenal. Kak, nama dia siapa? Taiga, Taiga. Namanya Taiga. Taiga, sini. Yang sopan ke, pakai kak. Nah, itu dia, Kak Mimaubashi. Ya kan aku udah umur 20-an kalau nggak meninggal, kak. Ryuji, awas ya sampai kamu hilang lagi. Nanti Bakun lagi yang harus nyarinya. Iya, Kak Mimaubashi. Nah, yang ini, Mbak Bumil. Halo, aku Bumil. Halo, Bumil. Kok kamu bisa meninggal sih? Itu anak kamu di kandungan gimana? Ya, dia juga ikut meninggal. Sekarang selamanya kita berdua hidup di sini. Makasih ya udah nyelamatin Ryuji. Ryuji ini emang sering tersesat. Iya, lain kali hati-hati ya. Iya, aku hati-hati kok. Abis itu yang loncat-loncat itu? Aku Pochi. Panggil aku Pochi, Pochi. Pochi itu suka loncat-loncat. Walaupun Pochi loncatnya lambat kayak kura-kura. Ya, halo Pochi. Dan itu ada manusia kebun. Oh, itu yang ngejaga tanaman-tanaman supaya nggak dimakanin sama burung ya? Iya. Halo, halo. Oke. Yaudah aku pulang dulu ya, udah selesai kan? Jangan dong, kamu tinggal di sini. Iya. Kok nggak ada sih? Siuhei. Alah, paling Siuhei itu main sama temennya. Dia kan emang suka ngilang-ngilang, biasa hantu. Iya, biasa Yuhei. Taiga, kamu tinggal di sini aja. Seru loh di sini, walaupun kita semua hantu, tapi kita semua ramah-ramah kok. Iya benar. Kayaknya kalau ada manusia yang tinggal di sini, kuburan ini bakalan lebih terawat. Oh enggak, aku tidur di atas tanah kuburan. Ih, enggak apa-apa kak. Nih, lihat nih, nanti kakaknya tidur di sini. Ah, ini empuk loh kak. Ini apaan? Ini pocong juga. Beda kayak Pochi. Kalau Pochi itu pocongnya bisa gerak. Nah, kalau yang ini pocongnya diputuk, jadi dia nggak bisa gerak kak. Tapi badannya itu empuk banget. Kita sering pelukin dia. Nah, kakak bisa tidur di bawah ini. Di sini. Enggak, makasih. Di sini banyak banget ya kuburannya. Iya. Tuh, ada Natsu, ada Mami, ada Yuta Aida sama Mio Aida. Tapi yang ini dua belum ada isinya. Yuta Aida, Mio Aida. Ya iya, baru di booking doang. Jadi kalau mereka meninggal, bisa langsung dimasukin ke sini dan join keluarga Pochi. Waduh. Ya, kalau kakak mau, kakak juga bisa tidur dulu di sini, kak. Cuman rada becek aja. Ternyata Yuta Mio kalau meninggal
dikuburnya di sini. Ada Raisa juga. Raisa itu penyanyi loh, Kak. Habis itu ada Aukarin. Ya di sininya cuman Karin doang. Ih, enggak mau, aku mau pulang dulu. Ah, udah. Ih, jangan dulu. Aku mau kenalin Kakak kedua teman aku dulu. Mereka itu pelawak loh. Nih yang satu. Yang satu itu lawak banget. Namanya Sasuke. Cita-cita dia jadi ninja, tapi pas dia loncat dari genteng ke genteng dia malah jatuh dan meninggal. Tuh lihat kepalanya bengkok. Aduh, kok bisa? Ya iyalah, orang dia jatuh, kebentur kepala dulu, kena kanker otak. Abis itu kepalanya jadi membesar dan meninggal deh. Kasian banget ya. Tapi dia itu lucu banget loh. Aduh, yang sabar ya kamu Sasuke. Dari genteng ke genteng ya dia loncat. Tapi dia masih tidur, belum bangun. Sebentar lagi kali dia bangun. Sekarang kan baru jam 11 malam. Dan ini Chiho. Chiho ini prajurit kerajaan kesatria tahun 1935. Dia meninggal sama penjajah Belanda. Oh, ditembak gitu ya? Enggak, dipenggal kepalanya. Oh gitu, ya udah deh. Yakin gak mau tinggal di sini? Yakin lah. Oh iya, aku mau ngenalin kamu ke satu orang lagi. Tapi ikut terbang ya sama aku. Nanti jatuh. Gak bakal. Ini adalah pohon terbesar di kota Sakura. Dan di sini ada yang jaga. Namanya Ghost Pumpkin. Kepalanya dia itu kayak labu gitu. Sama kayak paman yang di bawah. Aduh, jatuh. Nih, di sini pohonnya seru dan tinggi. Pohon ini juga kokoh loh. Ya, cuman buat bala kuburan kan? Iya, gak apa-apa. Ini suka banyak nih didatengin sama kakak Kunti-Kunti. Suka pada kesini. Bikin ngaco. Nih, di sini. Nah, ini nih. Dari mana aja kamu? Aku habis dari rumah Starla. Aku main dulu sebentar doang. Ya ampun, kamu ini ke rumah Starla gak bilang-bilang dulu sama kakaknya. Ih, kakak aja mencuri uang, gak bilang-bilang ke aku dulu. Adik kamu itu sejenis gak sama kamu? Beda, kalau dia itu lebih suka ngeganggu orang daripada mencuri uang. Ya, tinggal di sini, masuk ke kuburan. Enggak. Maaf ya, aku pulang dulu, gak bisa tinggal di sini soalnya aku punya keluarga. Ya, ya udah deh, tapi kapan-kapan aku boleh berkunjung ke rumah kamu ya, Kak? Gak usah, udah, aku mau pergi dulu. Aduh, bolong lagi, ya ampun. Kok ditinggalin sih? Aku kan gak bakalan mencuri uang orang miskin. Aduh, padahal aku kan gak miskin. Emang aneh-aneh hantu di sini. Semoga aja mereka gak ada ngikutin ke rumah aku. Gak datang lagi ke rumah aku. Soalnya aku takut uang aku dicuri. Aduh, kalau aku tinggal di sana, nanti gimana si Tarasi? Pasti si Tarasi bakalan langsung ilpil sama aku karena aku mainnya sama setan. Pulang, aku ngantuk. Ini udah malam banget. Dapat pahala gak ya nganterin pulang setan? Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.